Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang tobat dan beberapa syarat dalam tobat tersebut. Menurut pendapat para ulama, tobat itu adalah hukumnya wajib. Dan tobat juga ada beberapa syarat. Ada tiga hal. Jika perbuatan dosanya tidak bersangkutan dengan manusia, yaitu yang pertama, harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Nah, apabila salah satu dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya ada empat, yaitu tiga syarat yang telah disebutkan, ditambah dengan membersihkan atau membebaskan diri dari hak tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, apabila berupa harta benda, maka harta benda itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila berupa menuduh, misalnya menuduh zina, dan semisalnya, maka kewajibannya menyerahkan diri kepada orang yang punya hak atau meminta maafnya. Menurut ahli hak, seseorang yang bertobat hanya sebagian dosanya adalah sah, tetapi dosa yang lain masih tetap. Adapun dalil-dalil Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama tentang kewajiban tobat banyak sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu minta ampun pada Allah Tuhanmu, dan bertobatlah kepadanya. Surat Hud ayat 3. Selain itu juga Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali satu hari. Dari Al-Akhar bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya saya bertobat 100 kali setiap harinya. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah gembira menerima tobat hambanya, melebihi kegembiraannya seseorang di antara kalian ketika kembali ontanya yang hilang di padang yang luas. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, beliau bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira menerima tobat hambanya ketika bertobat kepadanya, melebihi dari kegembiraan seorang yang berkendaraan di tengah padang pasir, tetapi hewan yang dikendarai lari meninggalkannya.
padahal di atas hewan itu terdapat makanan dan minuman. Kemudian dia berteduh di bawah pohon dan membaringkan badannya, sedangkan ia benar-benar putus asa untuk menemukan kembali hewan yang dikendarainya. Ketika bangkit, tiba-tiba ia menemukan kembali hewan yang dikendarainya lengkap dengan bekal yang dibawanya. Ia pun segera memegang tali kekangnya seraya berkata karena sangat gembira, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia keliru mengucapkan kalimat itu karena luapan kegembiraannya. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, memberikan kesempatan pada waktu malam untuk tobat yang berbuat dosa pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk tobat orang yang berbuat dosa di malam hari hingga matahari terbit dari barat." Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima tobatnya." Hadis ini bermakna, siapa saja yang akan bertobat pasti diterima selagi matahari belum terbit dari barat, yaitu saatnya pintu tobat ditutup, alias hari kiamat. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, beliau bersabda, Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima tobat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan, atau sebelum dicabut nyawanya." Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata ini hadis hasan. Nah, kemudian diriwayatkan lagi dari Zir bin Hubais, ia berkata, "Saya mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu an untuk menanyakan tentang mengusap kedua kuf. Kemudian dia menanyaiku, 'Wahai Zir, mengapa engkau kemari?' Saya menjawab, 'Untuk mencari ilmu.' Ia pun berkata, 'Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang mencari ilmu, karena senang terhadap apa yang dicarinya.' Kemudian aku melanjutkan pertanyaanku, 'Wahai Sofwan, saya masih belum jelas tentang cara mengusap kedua sepatu sesudah berak dan kencing, sedangkan engkau adalah salah satu seorang sahabat Nabi. Maka saya datang ke sini untuk bertanya kepadamu, apakah engkau mendengar beliau menjelaskan masalah itu?' Ia menjawab, 'Ya, beliau menyuruh kami bila dalam perjalanan agar tidak melepaskan kuf selama 3 hari 3 malam kemudian kecuali berjanabat. Tetapi kalau hanya berak, kencing atau tidur, tidak perlu dilepas.' Saya bertanya lagi, 'Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang cinta?' Ia menjawab, 'Betul. Ketika kami datang berpergian bersama Rasulullah, mendadak seorang badui memanggil Rasulullah dengan suara yang keras, "Ya Muhammad." Maka Rasulullah pun menjawab menyerupai suaranya. Kemudian saya berkata kepada orang badui tersebut, "Rendahkanlah suaramu karena engkau berhadapan dengan Nabi dan kamu dilarang berkata seperti itu." Dan orang badui itu berkata lagi, "Bagaimana seseorang yang mencintai sekelompok orang tetapi ia tidak boleh berkumpul bersamanya?" Nabi SAW menjawab, "Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat. Beliau selalu bercerita kepada kami sampai akhirnya beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat. Pintu itu selebar 40 atau 70 tahun perjalanan menurut Sofyan." Seorang perawi dari daerah Syria berkata, "Allah Ta'ala menciptakan pintu itu karena yang menciptakan langit dan bumi, pintu itu senantiasa terbuka untuk menerima tobat dan tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari arah barat." Hadis riwayat Tirmizi dan yang lain. Ia berkata ini hadis hasan sahih. Demikianlah bahasan kita tentang tobat pada hari ini. Marilah kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.